Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Qayyum Zabirun. Dan untuk korang yang dah subscribe ke channel aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan untuk korang yang baru je singgah ke channel ni, kalau korang rasa konten yang aku share ni menarik, membantu korang, korang jangan segan-segan untuk subscribe channel ni. Okey, video kali ni aku nak buat ringkas je, malah nak set up kau-kau, malah nak buat skrip ke apa ke. So, korang layan je video ni. Actually aku nak buat unboxing. Yelah, sekarang ni PKP 2.0. Bila PKP ni korang tak tahulah, nafsu membeli tu adalah melonjak tinggi. So kalau korang nak tahu apa yang aku nak unboxing, korang kena stay tune. Okay, so sekarang masa yang kita tunggu-tunggu untuk proses unboxing. Benda ni benda yang lama dihajati. Dan disclaimer, benda ni aku beli sendiri. So bukanlah disponsor. So ada dua benda dari seller yang sama dan kami beli berasingan. Nak dijadikan cerita, dia sampai dalam waktu yang berbeza walaupun kami beli sama. Kenapa? Kita tak tahu. Tapi alhamdulillah keadaan dia baik, elok, tak ada rosak-rosak. Sebab sekarang ni orang cakap tengah musim, orang cakap benda viral, viral disebabkan oleh kurier. So sekarang ni kita nak unboxing yang mana satu? Kita unboxing yang ini dulu. Kalau korang dah baca title, mungkin korang dah tahu dah apa benda yang aku nak unboxing ni. Okey, benda yang aku beli adalah ini. Yes. Benda yang aku beli adalah iPhone 12. Kita nak unboxing. So kita nak rasa experience dia. Untuk pengetahuan korang, handphone yang aku guna sekarang ni adalah iPhone 6S. Aww. iPhone 6S ni aku beli 2016. Harga yang aku beli waktu tu 1700 kalau tak silap aku. Thank you Adam, aku pakai kau-kau sampailah ke saat ini. Dah pecah skrin sekarang ni. Skrin pun dah terkopik lagi. Okay. Mungkin disebabkan cycling, perpeluh, dia terkopik dah. Glass ni dah terkopik lah. Bateri pun dah start dah tak tahan, mungkin sebab apa, update OS apa semua. So handphone ni aku guna kau-kau. Kalau kawan-kawan aku memang tahulah macam mana aku guna telefon. Aku bukan orang yang suka upgrade gadget telefon tiap-tiap tahun. Satu sebab aku tak mampu, satu lagi sebab aku fotografer. Kalau phone ni bagi, orang cakap phone baru keluarkan, phone baru yang orang cakap bagi kamera yang cantik pun aku tak heran sebab aku ambil gambar pakai DSLR. Aku fikir baik beli kamera yang aku boleh buat kerja dan memudahkan kerja aku, daripada aku membazir beli telefon. Inilah dia kotak iPhone 12 yang mana dah dikecilkan disebabkan dah tak ada kepala charger. So memang betul-betul kecil, dah pegang depan mata baru perasan lah betul benda ni memang betul-betul kecil, serius kecil. So tak nak buang masa, kita buka unbox kotak ni. So kita nak buat ASMR sikit lah. Okay. Okay, dah buka. So ini kotak dia. Okay. Dah lama tak dapat, tak beli telefon. So inilah kejakunan dia. So dalam kotak ni ada ruang ataupun slot untuk ruang kamera, sebab kamera dia terjujul kan. Color dia adalah color putih. Jakun-jakun. So dia ada ni documentation. Nanti aku buka. Dia ada charger punya kabel, USB-C ke lightning kabel. Dalam ni ada stiker keping. Dah tak adalah skip. Kalau tersilap aku dulu stiker 2 keping, tapi tak ada isu sebab stiker sebelum ni pun aku tak pakai pun. And then ni dia punya untuk SIM injection ni. SIM injection ke? SIM untuk keluarkan SIM. Inilah dia telefon tu. iPhone 12 white version. Aku pilih white sebab aku sebenarnya tak tahu nak pilih color apa. Kalau ikutkan 12, color dia adalah color biru, signature dia.
Tapi aku rasa macam aku tak kenal. Aku rasa antara putih, antara biru dan juga antara hitam. Itu je pilihan aku. Sebabkan orang cakap colour merah tu, dia colour dia bukan merah sangat. Actually, dia macam pastel sikit. Dan colour lagi satu tu green, memang cair sangat. Aku rasa tak sesuai untuk lelaki. So aku akhirnya aku decide warna putih. So dia universal sikit lah. Telefon aku dulu ni colour dia colour pink. Bukan sebab apa, sebab aku beli second. So aku beli je lah, harga murah. Okay, sebelum tu kita buka. Kita buka. Tak ada bunyi sangat. Okay. Nak bunyi sangat kan. Okay, size dia okay lah, 12. Tak perlulah nak 12 Pro Max bagi aku. Dia besar lagi daripada iPhone 6s. Aku cakap nak buat unboxing simple kan. Okay, yang ni aku biar dulu. Apa kata aku unboxing satu lagi benda, satu lagi parcel ni. Sebab apa? Sebab dia related. This is second parcel yang sebenarnya sampai awal. So kita buat unboxing yang ini. Sorry kalau video ni cincai-cincai sikit, sebab memang aku buat santai je. Okay, apa yang ada dalam ni? Ada 1, 2, 3. Apa benda ni? Okay, apa benda ni? Okay, kita buka. Another one iPhone, which is ini adalah iPhone 12 Pro. Okay. Yang ni wife aku punya, yang ni aku punya. So kenapa aku tak pilih Pro? Sebab aku rasa bagi aku 12 dah cukup bagus untuk aku. Sebab mostly kalau korang tengok reviewer yang ada background video ataupun photographer, diorang mostly cakap telephoto punya lens ni diorang tak pakai sangat. Okay, colour memang betul gold. So memang nice lah. Aku pun cakap dengan wife aku, so tak payah cerita lah apa benda yang dalam ni, sama je. So colour gold bagi aku sesuai untuk orang perempuan. Colour gold, dia punya surface ni macam orang cakap apa, colour beach. Beach ke apa? Sorry kalau aku salah sebut. Kalau salah sebut, korang boleh komen kat bawah macam mana nak sebut dengan betul. Tapi colour gold tu hanya di bahagian tepi sahaja. Di bahagian tepi ni sahaja. Yang ni colour macam aku cakap tadi tu. Dia macam coklat tapi cair. Macam tu lah. Kita buka. So kita buka betul-betul lah. Nyampah pula orang tengok video aku ni. So colour ni depan ni sama lah. Sebelakang dia 12 ni colour putih, 12 Pro ni colour gold. Okay, sebelum aku buka ataupun onkan phone ni, ada benda lagi. So kita buka. Okay, memandangkan dia dah tak ada lah, dia dah tak provide kepala charger, so kita kenalah beli yang berasingan. So jadinya kita beli ni kepala charger daripada iPhone sendiri. USB-C 20 watt power adapter. Dan juga ni nak sangat kan, apa orang cakap magnetic, fast charging. So kita beli MagSafe charger. So kita boleh letak je. Kita buka. Macam mana buka eh? Ya Allah, hidupnya aku. Okey. Dia dah ada dah kat sini. Ada stiker kat sini. Aku pergi kat sini je. Kenapa aku longgok semua ni unboxing ni, tak buat satu-satu? Sebab aku ni, aku belajar daripada pengalaman. Bila aku terlalu detail buat perfectionist sangat, aku lelah aku tak buat pun video tu. Aku tak edit pun video ni. So ini dia kabel dia. Berapa panjang kabel ni? Aku rasa dalam 1 meter kot. Kalau salah tolong betulkan. So inilah dia magnet
dia magnet magnet, dan dia sangat melekat, sangat kuat. So telefon tak jatuh. Wish, jatuh saya berani-berani aku buat macam ni kan. Dan ada juga komplain bila magnet ni terlalu kuat, dia dah tak macam, mau cakap, dah tak macam wireless charging yang mudah dicabut lah. Wireless charging ni biasanya dia macam orang cakap drop, dan kita nak ambil kita go je. Tapi yang ni dia pop lekat, lepas tu kalau nak cabut kita kena cabut macam ni. Dia kena dua tangan, dia tak boleh satu tangan. Leceh dia dah macam charger, apa, kabel charger yang biasa pula. So ini power adapter. Macam biasa dia ada stiker kat belakang ni. Okay, kita buka stiker ni. Macam aku tak beli yang original Apple punya, sebab aku cuba untuk pilihan yang lebih murah sikit. Sebab wahai aku dah pilih yang ni, pilih yang Ugreen, tapi tak sampai lagi. So inilah charger dia. Macam mana nak buka ni? Ush, gila. Gila jatuh aku tak ni. Okay, memang solid lah. So kita on lah. Aku bukan tech reviewer telefon, so aku tak tepi lah kan. Kita tekan dekat tepi ni. Okay. Hello. Dua-dua sama, tak ada beza. Okay, beza dia kat sini. Kalau korang tengok beza dia, bateri 12 ni nampak tinggal setengah aja. 12 Pro ni masih banyak lagi. Aku rasa dalam 80-90%. Okay, kita kena swipe up. Okay, kita pilih bahasa. Ni aku tak nak detail lah, aku akan laju kan, buang masa korang pula kan. Okay, sekarang ni mudahnya iPhone tu letak telefon lama, letak sebelah aje. Hold your new iPhone up to the camera. Oh, jakun. Saya memang jakun. You know, Face ID. Ni telefon pertama aku yang menggunakan Face ID. Second Face ID complete. Face ID now set up. Jakun kan aku. Keep this phone near to your iPhone while your information is transferred. So make sure yang ni still dekat sebelah lah. So itulah dia unboxing kali ni. So bukan satu tapi dua iPhone yang aku unboxing. Aku akan pakai iPhone 12 dan wife aku akan pakai iPhone 12 Pro. So cukup setakat ni untuk video kali ni. Aku kena set up dulu iPhone ni. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Jakun, jakun.